Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke Hema di Shanghai, China, iaitu pasaraya yang dikuasakan dengan penggunaan teknologi dan internet. Ia menyerupai kebanyakan pasaraya yang anda pernah lihat, tetapi apa membuatkan ia istimewa? Ia membawa pengalaman membeli barangan harian anda dengan lebih ke hadapan. Konsep pasaraya ini sangat unik, yang mana ia memerlukan anda bergantung kepada penggunaan aplikasi di dalam telefon anda. Dengan penggunaan teknologi dan data, aplikasi ini menyediakan tiga kemudahan utama, iaitu sebagai tempat pembelian untuk penghantaran online, mencari info sesuatu produk dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Dalam memenuhi permintaan penghantaran online, Hema juga turut bertindak sebagai pusat penyediaan untuk penghantaran online ini dengan memerlukan pekerja pasaraya ini sendiri untuk memilih barangan yang dipesan oleh pengguna. Kemudian, beg yang dipenuhi dengan barang yang dipesan ini akan diletakkan pada lingkaran yang berada di dalam pasaraya ini untuk dihantar kepada pengguna. Dengan sistem ini, pengguna yang berada berhampiran dengan Hema dalam lingkungan 3 km akan dapat menikmati penghantaran barangan ini dalam masa sepantas 30 minit sahaja. Sekiranya anda tidak sempat memasak di rumah, Hema juga membenarkan pengguna memilih jumlah makanan laut dan dimasak di dalam pasaraya ini. Ia menyediakan pelbagai hasil hidupan laut yang segar, yang mana juadahnya boleh dinikmati bersama rakan-rakan dan ahli keluarga anda secara mudah dan pantas. Tetapi apa yang menjadi perhatian pada Hema, ia telah mengutamakan mod pembayaran tanpa tunai dengan hanya mengimbas QR code yang dijana daripada akaun Alipay di telefon pintar pengguna. Terkini, Hema dan Alipay turut mula menawarkan pembayaran melalui imbasan muka pengguna dengan hanya memberi imbasan muka dan memasukkan nombor telefon pengguna sebagai pengesahan. Dengan teknologi ini, pengguna hanya perlu membawa diri sahaja tanpa perlu membawa sebarang wang atau telefon pintar ketika membuat pembayaran. Pasaraya ini sebenarnya adalah sebahagian daripada strategi New Retail daripada Alibaba dengan menggabungkan kaedah jualan online dan offline. Melalui teknologi data dan logistik, ia telah meningkatkan pengalaman membeli belah di kedai menjadi lebih menarik dengan pelibatan aplikasi mudah alih dan teknologi terkini seperti AI dan AR. Ia membolehkan pengguna mencuba dan menilai sesuatu barangan secara intuitif selain membenarkan sesuatu pembelian dilakukan daripada akaun online pengguna. Hema kini telah mempunyai 20 pasaraya yang beroperasi di seluruh China dan konsepnya mungkin akan diekspor keluar apabila ia sedia untuk disesuaikan dengan budaya dan permintaan daripada pengguna di sesuatu negara. Proses akhir pembelian memerlukan ia dibuat secara sendiri, yang mana memerlukan kepercayaan dan mentaliti rakyat kelas yang tinggi untuk beroperasi. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk paparan pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.